Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan coba mempelajari perubahan bentuk kata dalam fi'il mudhari atau fi'il yang menunjukkan makna sekarang atau yang akan datang disesuaikan dengan kata gantinya. Kata gantinya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekarang fi'il mudhari-nya itu coba kita sesuaikan dengan kata gantinya. Contoh, huwa yadhhabu. Kalian bisa perhatikan di situ ada warna merah? Ya. Warna merah tersebut itu nanti akan menjadi penyesuai. Kalau huwa pasti awal huruf fi'il mudhari-nya ya. Sekarang kita lihat huma. Huma awal fi'il mudhari-nya ya dengan tambahan warna biru muda alif dan nun menjadi yadhhabani. Huma yadhhabani. Kita ganti coba dengan kata kerja lain yajlisu, misalkan yajlisu kita jadikan huma. Huma yajlisani. Su-nya berubah menjadi fathah karena kita sesuaikan. Karena alif sebelumnya berharakat fathah. Yadhhabani yajlisani. Sekarang hum. Hum menjadi yadhhabuna. Kalau yajlisu menjadi yajlisuna. Sekarang kita masuk ke domir hiya. Hiya tadhhabu berarti hiya tajlisu. Huma tadhhabani menjadi huma tajlisani. Hunna yadhhabna depannya ya menjadi hunna yajlisna. Sekarang kita domir anta. Anta tajlisu menjadi tadhhabu menjadi anta tajlisu. Antuma tadhhabani menjadi antuma tajlisani. Antum tadhhabuna menjadi antum tajlisuna. Sekarang domir anti. Anti ada di ta, ada belakang. Jadi domir antuma, antum, anti, antuma, antuna itu perubahannya ada di depan dan juga di akhir. Domir anti tadhhabina menjadi anti tajlisina. Kalau fi'il yang lain kita rubah ya. Antuma tadhhabani menjadi antuma tajlisani. Antunna tadhhabna menjadi antunna tajlisna. Ana adhabu kita rubah yajlisu ya-nya diganti a. Ana ajlisu. Nahnu nadhabu kita rubah ya-nya yang awal huwa yajlisu menjadi nahnu najlisu. Oke, sekarang kita coba praktikkan dengan menyanyi agar kita bisa hafal. Dan ada dua model lagu yang akan disediakan pada kali ini. Kita coba cari yang senang, yang mudah buat kita agar kita bisa menghafal dengan baik. Oke, sekarang kita coba lagukan. Huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu, huma tadhhabani, hunna yadhhabna. Anta tadhhabu, antuma tadhhabani, antum tadhhabuna. Anti tadhhabina, antuma tadhhabani, antunna tadhhabna. Ana adhhabu, nahnu nadhhabu, itulah tasrif fi'ilnya mudhari. Kita ulang lagi. Huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu, huma tadhhabani, hunna yadhhabna. Anta tadhhabu, antuma tadhhabani, antum tadhhabuna. Anti tadhhabina, antuma tadhhabani, antunna tadhhabna. Ana adhhabu, nahnu nadhhabu, itulah tasrif fi'ilnya mudhari. Sekarang kita coba dengan model lagu kedua. Lagu kedua juga tidak asing, mungkin banyak kalian tahu. Huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu, huma tadhhabani, hunna yadhhabna.
Anta tadhabu antuma tadhabani. Antum tadhabuna anti tadhabina. Antuma tadhabani antunna tadhabna. Ana adhabu nahnu nadhabu. Itulah tasrif fi'ilnya mudhari. Itulah tasrif fi'ilnya mudhari. Kita ulang lagi. Huwa yadhhabu huma yadhhabani. Hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu huma tadhhabani. Hunna yadhhabna. Anta tadhhabu antuma tadhhabani. Antum tadhhabuna anti tadhhabina. Antuma tadhhabani antunna tadhhabna. Ana adhhabu nahnu nadhhabu. Itulah tasrif fi'ilnya mudhari. Itulah tasrif fi'ilnya mudhari. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk masing-masing ya, dicoba sendiri dengan model yang berbeda. Di sini contohnya yaitu huwa ya'malu. Ayo coba, silakan kalian coba, silakan gunakan lagu yang memang mudah untuk kalian. Kalian nyanyikan. Tujuannya untuk dinyanyikan adalah lebih mempermudah kita menguasai kosakata dan juga menguasai pola-pola dalam tasrif di fi'il mudhari. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terus semangat dalam belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Quran, bahasa Nabi. Maka semangat terus dalam belajar bahasa Arab. Insya Allah akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.